Hari ini KPK telah menyampaikan informasi kepada rekan-rekan semua dan lengkapnya kita melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait pengurusan dan perpanjangan hak guna usaha di Kanwil BPN Provinsi Riau. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa beberapa waktu lalu, kurang lebih Oktober 2021, KPK memang telah melakukan tangkap tangan terhadap salah satu kepala daerah di Provinsi Riau. Dan tentu kita sama-sama mengikuti perkembangannya. Dan sore hari ini kami sampaikan lengkap bahwa berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan perkembangan di persidangan, di dalam perkara terdakwa saudara AP dan kurung Bupati Kuantan Senggigi yang kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup dan penyidik KPK mengembangkan perkara ini ke tingkat penyidikan. Dan tentu di dalam upaya penyidikan tersebut kita sudah mendapatkan bukti yang cukup sehingga patut kita duga beberapa tersangka di dalam perkara tersebut. Antara lain, satu saudara MS, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau. Yang kedua FW, swasta pemegang saham PT AA. Yang ketiga SDR, General Manager PT AA. Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik melakukan penahanan terhadap saudara FW untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 15 November 2022 di Rutan Polres Jakarta Selatan.